Lu ngomong apa sih, Ci? Gak kedengeran. Gak enak banget sih nih kuping gua kemasukan air. Lu kenapa, Cun? Hah? Lu ngomong apa sih, Ci? Gak kedengeran. Lu kagak usah teriak, kuping lu kenapa, Cun? Dibilang gak kedengeran, lu ngomong apa? Wujud dah, kuping lu kenapa, Cun? Gua lagi sibuk, ntar aja kalau mau makan siang. Iya, iya udah ntar, makan siang. Permisi, Mas Eko. Iya, Mas Bacun. Mas, ada bearing Honda Vario yang baru nggak? Dengan rubber pilihan yang tahan air dan debu. Bentar ya, saya cek dulu. Yang pas dengan motor untuk akurasi yang tinggi, kan? Bearing aja kok, Mas. Bukan yang lain. Iya, saya cek dulu. Bearing aja, kan? Bearing roda depan atau roda belakang? Iya, Mas Eko. Nggak dengar apa yang saya bilang, ya? Bearing Honda Vario, Mas. Iya, bearing Honda Vario. Roda depan atau roda belakang? Motornya Honda Vario, Mas Eko. Bukan Honda Beat. Bener-bener nih orang. Kenapa, Mas Eko? Ini, Mas Bacun. Ngomong diulang-ulang melulu. Mas Bacun lagi nyari apa? Pak. Ada Mbak Gina. Ini, Mbak. Saya lagi cari bearing Honda Vario. Buat roda depan yang akurasinya tinggi. Sebentar, saya cek dulu ya stoknya, Mas. Masih Mbak Gina. Itu dong. Sama. Yes, siapa yang cari gear? Cari jaring doang. Emang siapa yang ngomong gear? Ada nih, Mas, dengan rubber pilihan yang tahan air dan debu, kan? Makasih ya, Mbak Gina. Maaf nih, kuping abang kemasukan air. Jadi suka rada-rada nggak denger. Wah, cepet sembuh ya, Mas. Makasih, Mbak. Makasih sama Mbak Gina doang. Lah, tadi kan udah makan siang. Masa iya minta makan siang lagi? Maruk banget. Mendingan Mas Eko kerja lagi aja. Masuk lagi Mas Eko. Masuk Mas Eko. Suku cadang asli dari yang ahli.